Pada hari Jumat 2 Maret 2018, telah berlangsung acara aksi damai Puri Gauta Timur. Mahasiswa Universitas Indonesia yang akan melakukan aksi berkumpul terlebih dahulu di stasiun Universitas Indonesia. Kemudian berangkat menuju Kedutaan Besar Suriah di Kuningan, Jakarta Selatan. Aksi ini diinisiasi oleh Forum Silaturahmi Lembaga Dakwah Kampus Indonesia. Tujuannya untuk mengajak masyarakat peduli terhadap krisis kelompok ini. Dan juga ada 630 korban jiwa. Bayangin kawan-kawan, ada 630 korban jiwa. Dan sebagian besar adalah anak-anak. 3.300 orang yang luka-luka. Hari ini Masjid Legia Indonesia mengadakan aksi damai di depan Kedutaan Suriah, ya, dengan massa sekitar 250 massa aksi dari berbagai daerah di Jakarta, Depok, dan Bekasi. Dan insya Allah aksi ini juga dilakukan dalam rangka kegelisahan kita. Kegelisahan kita melihat saudara-saudara kita, anak-anak yang dibantai, orang tua yang juga meninggal menjadi korban, warga sipil yang menjadi korban. Dan ini merupakan kedoliman yang ketiga, ya, setelah di 2016 dulu di Aleppo terjadi kerusuhan juga. Di 2017 di Idlib juga terjadi kerusuhan, sehingga sekarang di awal 2018 juga terjadi kerusuhan di Ghouta. Selain penggalangan dana, juga terdapat aksi teatrikal, pembacaan puisi, betapa indah bintang di langit setiap malam-malam ini, tapi tidak bisa mengusir ketakutan dan kegelisahan yang sedang menyelimuti, dan berdoa bersama untuk saudara kita di Gauta Timur. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita sebagai seorang muslim, ya, yang ketika ada satu saudara kita yang sakit, maka bagikan satu tubuh, pasti anggota tubuh yang lain akan merasakan sakit. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah menyempatkan hadir. Kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Thoriq, Salam TV, melaporkan.